Bu, barangnya sudah dikirim dan bukti pengirimannya juga sudah ada. Barangnya kalau tidak sampai di Ibu, pasti sampai ke tangan saya. Oke, baik. Makasih ya, Bu. Iya, iya, gue tahu. Yang penting data klien aman, kan? Iya, gue beliin kok sekarang. Karena semua kenangan takkan mungkin terhapus waktu dan di dalam. Sorry, gue mau beli ini. Gue juga. Tadi gue yang lihat duluan. Iya, tapi ini gue pegang duluan. Lo jadi cowok bisa ngasih ngalah. Gue lagi buru-buru nih, sorry ya. Lo pikir lo doang yang buru-buru, gue juga buru-buru. Gue butuh kabel data ini, lepasin. Tapi kan lo bisa beli di toko lain. Enggak, gue butuhnya di sini, gue buru-buru kok. Gak bisa dong. Lepasin. Lo harus ngalah sama cewek. Lepasin. Lepasin gak? Lepasin enggak. Aduh. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kalian harus bayar barang yang sudah kalian rusak. Sekarang. 500.000. Hah? 500.000? Ya, 500.000. Perasaan nggak semahal itu kok. Mau bayar nggak? Kalau nggak, saya laporin ke security sini. Jangan dilaporin ya. Ya bayar dong. Iya. Ini semua gara-gara lo nih, dasar cewek resek. Apa lo bilang? Kamu sendiri yang tarik-tarik tadi. Mana sih? Aduh. Udah nggak usah debat. Bayar cepat, 500.000. Iya, iya, saya bayar, tenang aja kok. Dompet gue mana ya? Aduh kok, dompet saya ketinggalan lagi kok. Cepat bayar, saya tidak mau tahu. Nggak punya uang aja, belaga nggak bawa dompet.
Makasih, Mbak. Mau ngapain lu? Belum puas ngambil Glenn dari gue. Pantesan aja, dia tuh ninggalin lo. Lo galak sih. Bye.
Oke. Nih. Rp750.000 buat 3 jam. Kita ini kan udah memiliki banyak klien, ya. Jadi gue minta kalian semua untuk bisa lebih profesional lagi dalam bekerja. Maksudnya? Iya, maksudnya dahuluin urusan pekerjaan dibanding urusan pribadi, termasuk urusan hati. Gue pengen orang-orang yang gagal komunikasi, yang bisa terhambat komunikasinya itu bisa jadi lebih baik dengan adanya jasa kita. Setuju? Setuju. Iya, setuju. Oke. Yuk, tos. Pacar online sukses.
gue selalu aja sih ya. Tuh orang salah lahir tuh gimana sih? Kok lo masih ada di sini? Gue sengaja nungguin lo. Andi mana? Tuh, ada di belakang. Lo tuh kenapa sih? Mukanya bete gitu. Enggak, gak apa-apa kok gue. Gue tahu nih, pasti kliennya gak oke ya? Makanya kalau kliennya itu ribet, cerewet, rusuh kecantikan, dia gak usah diterima. Aduh, udah deh Sisi, gue tuh lagi gak butuh advice lo. Tunggu. Yaudah, gue minta maaf ya sama lo ya. Gue kan cuman care aja sama lo. Hendra! Hendra! Siska, lo kenapa sih? Enggak, gue gak apa-apa. Hei, mana yang namanya Raisa? Saya bu. Kamu jangan coba-coba bohongin saya ya. Bohongin? Ada apa ya bu? Belagak nanya lagi. Mana barang pesanan saya? Oh, pesanan. Ibu atas nama siapa dan barang yang dipesan apa ya? Nama saya Edo. Saya pesan rak-rak kayu yang mahal. Saya sudah pesan 1 minggu yang lalu. Janjinya 3 hari mau dikirim. Sekarang belum datang juga barangnya. Iya, Bu. Bentar. Saya cek dulu ya, Bu ya. Bu Edo. Oh, ini Bu. Barangnya sudah terkirim dan sudah sampai di rumah Ibu. Silakan dicek. Ini sih memang nama saya. Tapi tuh. Lihat. Bukan tanda tangan saya. Kamu jangan coba-coba bohongin saya ya. Bu, saya bukan bohongin Ibu. Mungkin nanti bakal saya cek ke jasa pengirimannya. Mungkin ada kesalahan teknis. Saya tuh sudah datang ke sana. Nggak ada barang yang kamu kirim. Kamu mau saya laporkan ke polisi? Ya Bu, jangan dilaporin Bu. Maksud saya kan uangnya udah diterima sama saya. Dan uangnya udah dibelikan untuk barang Ibu. Jadi saya nggak bisa ganti rugi. Kamu ini tambah ngeyel aja. Bu, ibu jangan sembarangan bu kalau nuduh. Ibu bisa kena pasal pencemaran nama baik. Ibu mau berurusan sama hukum? Ya nggak mau lah. Ya udah makanya kalau ada masalah itu diobrolin baik-baik. Gua sama anakku sendiri kayak gini. Bagaimana caranya? Tak pernah sekalipun ku berharap kau meninggalkan. Kalian yakin rencana ini akan berhasil? Kalau sampai tetangga saya tidak terbukti, saya kan bisa malu. Maaf Bu, Ibu kan udah pernah cerita sama saya kalau misalnya di rumah Ibu itu jarang ada orang. Ya kan, Bapak juga sibuk kan? Iya sih, rumah saya memang jarang ada orang. Gini Bu, jadi tadi kita udah tanya juga sama paket kalau misalnya memang si paket itu udah dikirim ke rumah Ibu. Sudah pasti itu Bu, jadi kemungkinan kalau misalnya pelakunya itu adalah tetangga Ibu juga. Masuk akal juga sih. Iya. Udah, pokoknya gini aja, Bu. Ibu tunggu dulu di sini. Kalau Ibu ikut, bakalan menghancurkan rencana kita nanti. Udah, Ibu percaya aja sama saya. Nanti saya ganti rugi deh kalau misalnya rencananya gagal. Ya udah, kalian selidiki cari barang saya. Kalau gitu, saya tunggu di mobil. Aduh! Gila ya? Lu bilang mau ganti rugi. Uangnya apa uang siapa? Uang lu ya? Udah, lu tenang aja. Gua gak sebego itu kok.
Permisi. Jadi Bu Edom itu jarang ada di rumah ya? Iya, dia mah sering keluyuran. Hanya rumahnya sepi. Kalau ada titipan paket kayak gini, dia suruh titipin saya biar saya yang nanganin. Oh, ternyata kamu ya pelakunya. Ayo sekarang, kembalikan barang saya. Enak aja, mana buktinya? Mana buktinya? Ini buktinya. Gak ngaku lagi. Mau saya laporin polisi. Pokoknya saya gak terima. Ibu nuduh-nuduh saya seperti ini. Kalau gak terima, ayo periksa rumah kamu. Kenapa gak bisa? Berarti kamu ada yang disembunyikan.
Tunggu dong sekarang. Ini cowok baru loh. Kok kayaknya gue pernah ngeliat dia ya? Kita pernah ketemu kan ya? Di mana ya? Itu loh, di rumah ulang tahun temennya pacar lo, Raisa. Lo selingkuhnya dia, Rin, sekarang. Ya ampun, Rin, kayak gak ada cowok lain aja. Sorry ya, cowok ini itu ada di mana-mana dengan pasangan yang berbeda-beda. Termasuk temen kamu tadi. Siapa namanya? Raisa. Iya, Raisa. Paling dia juga nyewa cowok ini. Hah? Maksudnya? Jadi, gue nyewa cowok ini buat jadi pendamping gue. Daripada gue sendirian. Hah? Nah. Lo udah buat gue malu. Dan gue gak akan pakai jasa online lo lagi. Gue masih suka sama lo. Lo gak waras ya? Pergi lo. Lo gak apa? Iya gak apa. Hah? Lo jangan ganggu Raisa ya? Lo gak ada berhak campur urusan gue sama Raisa.
Sis. Siska. Aduh, kemana aja sih Loren? Iya, sorry. Macet banget tadi di jalanan. Rendra. Siska. Rendra. Iya, ini keluarga ada di sini. Ini kenapa sih? Hampir aja gue nabrak motor. Gue khawatir nih sama keadaan Siska. Tapi kenapa otak gue kepikirannya Raisa mulu ya? Siska, sebenarnya dia tuh sakit apa sih ya? Soalnya nih ya, udah sering banget gue tuh ngeliat dia pingsan berkali-kali. Gak tahu sih. Capean kali ya? Akhir ini dia juga banyak aktivitas kan di luar. Menurut lo gimana nih? Kan lo sering nih sama Siska. Pernah dapet info apa aja tentang dia? Nyokapnya gitu ngomong apa? Gue gak pernah dengar apapun dari nyokapnya maupun dari Siska. Serius lo? By the way, kok muka lo jadi aneh gitu sih? Apaan sih? Aneh apaan? Kok gue baik-baik aja? Jangan-jangan lo naksir Siska ya? Oke, gue bakal kasih tahu sama kalian semuanya. Jadi sebenarnya dari dulu itu gue memang suka sama Siska. Tapi kayaknya Siska gak suka sama gue. Ya, lebih baik gue pergi dari bisnis ini. Apa? Maksud lo? Daripada cewek yang gue cintai, cewek yang gue sayang, ternyata dia sukanya sama teman gue sendiri. Lebih baik gue gak ngeliat kan?
tuh nggak lemah. Gue cuma belum makan sama belum tidur. Makanya gue bisa sampai sakit kayak gini. Sama aja sih sebenarnya. Mama. Saat gue mau ngomong sesuatu sama lo. Ngomong apa? Gue itu... Hach! Gue cinta. Haji. Gue cinta sama Haji. Waktu lagi sakit. Makanya ngomongnya ngaco. Ya udah nanti aja kita ngomongnya kalau lo udah sehat ya. Sekarang kita pulang yuk. Serius lo? Andi mau keluar cuma gara-gara itu? Iya, semuanya itu mungkin, Ren. Gak ada yang gak mungkin kalau udah masalah hati. Kali ini, Andi tuh udah benar-benar keluar. Kalau lo nggak ambil tindakan sekarang juga, bukan cuma bisnis kita yang hancur, tapi persahabatan kita juga.
tutup. Rendra. Ibu. Ibu ada apa, Bu? Tolong Ibu ya, Nak. Tolongin Siska. Ibu mohon. Ya, tapi Siska kenapa ya, Bu? Siska menderita tumor otak. Astagfirullahaladzim. Dan Ibu tahu, hanya kamu yang paling dekat sama Siska. Ibu mohon ya, Nak. Iya, Bu. Iya. Ibu tenang. Ibu istirahat aja ya. Mulai sekarang biar Rendra aja yang jagain Siska. Makasih ya, Nak ya. Gue takut mati. Mati, ya. Lo gak usah takut, Sis. Tenang aja. Lo gak sendirian. Lo pasti kuat, Siska. Boleh nanti. Siska. Rendra. Gue kena tumor otak, Ren. Ya udah lo sabar. Dokter pasti akan mengerahkan segala caranya biar lo bisa cepat sembuh. Tapi gue gak mau mati. Gue takut mati, Ren.
lagi. Aduh, yaudah deh. Gue ke rumah sakit sekarang ya. Oke, iya, iya. Iya. Sa, Siska ngedrop. Kita jalan-jalannya diundur aja ya. Kita ke rumah sakit aja dulu. Iya udah, kalau gitu langsung aja ke sana. Gimana kondisinya Siska? Pingsan lagi, Ren. Tapi tadi udah ketemu dokter dan udah dikasih obat. Dan sekarang dia lagi tidur. Terus mamanya? Mamanya lagi ketemu dokter. Ren, kayaknya Siska harus istirahat dulu deh. Siska, lo harus cepat sembuh. Kita semua khawatir sama lo. Kenapa sih lo pergi dari rumah sakit? Hah? Lepasin. Bisa gue bicara sama lo. Gak ada lagi yang harus kita bicara. Kita putus. Lo itu kenapa sih? Tanya gue kenapa. Gue gak kuat ngeliat hal yang tadi. Gue tuh gak suka lo jalan sama cewek lain, lo mesam-mesam sama cewek lain. Gue gak suka lo gak ada waktu buat gue. Tapi lo tau kan, Siska itu temen gue. Dan dia lagi sakit. Dan lo juga tahu dari awal kalau ini pekerjaan gue. Jadi gak mungkin kalau misalnya gue tinggalin teman-teman gue. Berarti lo emang gak pantas buat gue kerja lagi. Ya tapi gak kayak gitu juga cara gak bisa. Sa! Raut wajahmu dalam benakku. Raisa, tunggu Raisa. Raisa, Tante mau bicara, nak. Tante itu tahu kalau Tante egois. Tolong Raisa, tolong relakan Rendra untuk Siska. Tante mohon.
Tapi Tante, aku... Tante tahu, Tante yakin kamu anak baik. Dan satu-satunya yang bisa membahagiakan Siska hanya Rendra. Tante mohon. Tante mohon, nak. Kayaknya gue udah gak nyaman deh sama bisnis ini. Hah? Maksud lo? Lo mau keluar juga kayak Andi? Iya sih. Gue tuh lagi kepikiran buka bisnis catering online aja. Gue juga mikir gitu sih, Chan. Jadi kalian berdua mau keluar dari bisnis ini? Ren, denger dulu, denger. Kalian berdua tega ya? Kalian berdua tahu kan kalau misalnya gue itu diputusin sama Raisa cuma buat mempertahankan bisnis ini. Dan sekarang kalian berdua mau keluar gitu aja. Ya udah, kalau mau keluar ya udah keluar aja. Ren, lo jangan ngomong kayak gitu dong. Asal lo tahu ya, kita semua kayak gini itu mikirin kepentingan semuanya. Lo tahu sendiri kan, Andi keluar gara-gara cinta sama Siska. Sedangkan Siska cinta sama lo. Dan pastinya hubungan lo sama Raisa juga bakalan keganggu terus karena lo harus jalan sama cewek lain.
Hati-hati ya, Ma. Kamu hati-hati ya. Hati-hati, Ma. Iya, sayang. Dah. Dah. Maaf, Ma. Aku belum bisa lupain Rendra. Makanya aku belum bisa ninggalin kota ini. Suster, biar saya aja. Kasih ya. Siska, sekarang kamu makan dulu ya. Biar cepat sembuh. Gue gak mau. Gue cuma mau sama Rendra. Siska, di sini tuh gak ada Rendra. Di sini cuma ada kita berdua. Jadi, sekarang kamu makan ya. Yuk. Gue bilang gue gak mau. Kino tuh ngapain sih kesini? Cantika pasti bilang sama lo kan, kalau gue lagi sakit. Ya kan? Lo pasti kesini gara-gara kasihan sama gue. Gue butuh kasihan lo. Siska, siapa bilang kalau gue itu kasihan sama lo? Gue itu cinta sama lo, Sis. Jadi please, biarkan hati gue tenang. Biarkan gue bisa ngerawat lo. Gue janji. Ketika lo udah sembuh, gue bakal pergi ninggalin lo. Dan gue gak akan pernah ganggu hidup lo lagi. Gue mohon sekali lagi. Lo makan ya. Gue pengen lo sembuh. Sekarang, gue mohon. Lo makan ya, supaya lo sehat. Sebentar, Sa. Sebentar. Mau ngapain sih lo? Sa, lo udah gak sama cowok playboy itu lagi kan? Gue tahu semua tentang hidup lo, Sa. Jadi lo gak bisa bohongin gue. Eh, itu bukan urusan lo ya? Gue sayang banget sama lo. Dan cowok playboy itu gak akan pernah peduli sama lo. Oh ya? Iya, karena dia lebih mentingin cewek-cewek lain dibandingkan lo. Lo gak usah fitnah ya? Urus aja cewek baru lo tuh. Lo udah punya pacar kan? Siapa? Rosa? Gue udah putus sama Rosa. Dan kemarin gue ngeliat sendiri. Rendra jalan sama Rosa. Lo kira gue bakal percaya sama lo? Gue juga gak ngerti. Kenapa gue mau pacaran sama lo? Sa. Sa.
Bung. Lu yang namanya Rendra kan? Iya, ada apa ya, Bang? Rendra! Ah, kelamaan lah! Ngomong si Rendra gimana? Udah bikin banyak belum? Gak bakal bisa kemana-mana. Gimana lo? Buat lo. Udah minum-minum. Oh, jadi benar. Jadi lo yang nyuruh mereka buat nyerang Rendra. Apa? Kok? Mau ngomong apa?
Kok lo tau dari mana? Dari gue. Dasar cowok matre, gak tau diri. Balikin duit gue. Kalau lo semua gak terima, nih lo minta sama dia nih. Cowok gak tau diri ini. Bos, gimana nih? Enggak. Apaan? Jawab. Ayo. Ayo kita. Apaan sih? Kasian banget deh. Oh ya, maafin aku ya. Aku pikir kamu tuh bukan orang baik. Soalnya Glenn tuh sering banget ngejelekin kamu, tau? Oh ya? Iya. Maaf juga ya. Kita berdua sama-sama jadi korban cowok gak tahu diri itu. Ya, begitulah. Gimana kabar Hendro? Hendro baik. Dan gue harap setelah kejadian tadi tuh kita jadi temenan baik ya. Oke?